ngechat kamu. Iya. Lu gak salah baca kan, Del? Enggak, Sari, Tasya. Gini-gini aku lulus SD loh, masa gak bisa baca? Iya, siapa tahu lu salah baca. Coba-coba balas, Del. Balas apa? Tanyain dia di mana sekarang. Gak dibales. Gak mungkin. Coba lihat, Del. Ini Salsa pakai nomor baru. Iya, setahu gue Salsa gak pernah ganti nomor deh. Kayaknya itu bukan Salsa deh, Del. Eh, mulut lu jangan gitu dong. Kita udah seneng dikit loh ini. Tapi kalau emang itu Salsa, kenapa dia gak ngechat Ardo dulu? Ardo kan sahabat dia dari kecil. Ya karena emang itu bukan Salsa. Kamu tahu dari mana kalau itu bukan Salsa? Ya itu aku ngira-ngira aja sih, Yang. Firasat. Oh. Udah, gini aja. Kalau ada info apa-apa, lu kasih tahu kita ya, Del. Info apa? Hah? Maksudnya info apa tuh? Apanya tuh apa? Hah? Ada, itu maksudnya Delima nanyain info apa tuh? Yang kayak gimana yang mau lu dikasih gitu loh. Yang lo mau lu dapetin. Oke. Widih, lo ternyata udah memahami Delima banget ya, Ki? Iya dong. Oh iya, saya belum nawarin ya. Kamu mau minum apa? Apa aja deh, Pak. Makasih ya. Bi, tolong bikinin minum untuk tamu saya ya. Ya ampun, itu kan cowok kemarin yang nanyain non Salsa. Astaga, malu banget kenapa harus ketemu di sini sih ya. Aduh, pergi aja deh. Bentar, itu kan ibu yang kemarin. Kan dia bilang dia yang punya rumah itu. Apa ibu itu nipu aku ya? Oh itu, maaf ya Bruno, itu bapak yang minta sebenarnya. Tapi kenapa, Pak? Gak apa-apa, biar gak ribet aja. Soalnya semenjak saya pindah ke sini, semua orang datang ke sini buat nyari yang namanya Salsa. Oh, mungkin itu fansnya Salsa, Pak. Dulu kan soalnya Salsa selebgram. Pantes. Bruno mana ya, Ki? Mungkin lagi di jalan, Del. Kita tunggu aja ya. Rizky, Delima, kenapa tadi nelfon gue? Kita mau ngasih info penting tentang Salsa. Apa? Cepet kasih tahu. Tadi ada nomor asing gitu ngechat Delima. Ngakunya sih sebagai Salsa. Bener, Del? Iya, Bruno. Ini sih Salsa ngechat. Hai Del, ini Salsa, apa kabar? Kayak gitu. Boleh gue liat chatnya gak? Ini liat aja. Nomor baru. Kenapa Salsa gak ngechat gue duluan? Gak mungkin dia kehilangan nomor kamu, No. Iya sih. Kirim nomor WA-nya ke gue ya, Del. Iya, No. Tapi ini belum fix ya, jadi lu jangan berharap. Siapa tahu emang beneran Salsa, Ki. Ya, gue juga berharap kayak gitu kok. Makasih ya, Del, Ki. Udah ngasih info penting ini ke gue. Sama-sama. Tapi ada syaratnya loh. Apa? Lo besok harus sekolah, gak boleh bolos lagi. Iya, gue sekolah. Kita seneng deh dengernya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Wah, Tasya kelihatannya semangat sekali ya buat belajar. Iya dong, Pak. Alah. Hari ini ada yang gak masuk? Masuk semua, Pak. Bruno juga udah masuk. Hadir, Pak. Bagus, akhirnya kau masuk lagi ya setelah sekian purnama gak sekolah. Pak, saya gak bolos selama itu kok, cuma 2 hari. Sekali lagi kamu tanpa keterangan itu udah terancam gak naik kelas loh, Bruno. Iya, Pak. Tapi Bapak lihat hari ini kamu lagi happy ya? Jelas dong, Pak. Bruno bahkan dapat nomor pacarnya yang udah lost contact itu. Hah? Belum pasti sih ya. Tapi berarti ada harapan dong. Bruno dapat nomor Salsa. Gak mungkin. Pak, iya? Kita mulai pelajarannya kapan ya, Pak? Oh iya, makasih ya, udah diingatkan ya, kita mulai sekarang. Sama-sama, Pak. Buset, Dedel, lu kenapa baik banget ngingetin Pak Chandra segala sih? Tahu tuh, padahal kalau bisa kita diemin, kita bisa molor atau waktunya 5 menit lagi lah tanpa pelajaran. Syukur-syukur kalau bengong sampai jam istirahat. Eh, kalau selama itu bukan bengong lagi namanya, udah ketempelan. Udah, dengerin lo itu Pak Chandra lagi jelasin materi. Iya, maaf. Salsa kemana sih? WA gue gak dibalas dari kemarin malam. Apa mungkin semalam dia masih sibuk ya? Karena kan di sana siang. Tapi kenapa sampai sekarang masih belum ada balesan? Bruno? Iya, Pak. Kenapa kamu kelihatan sedih gitu? Gak apa-apa, Pak. Bilang aja, saya ini kan wali kelas kamu sekarang. Sebenarnya saya kemarin dapat nomor Salsa gitu, Pak. Terus setelah saya hubungin, gak ada respon apa-apa lagi sama dia. Kamu tahu dari mana kalau itu nomor Salsa? Salsa sendiri yang ngechat 5. Boleh saya lihat chatnya? Ini loh, Pak, saya ada screenshot obrolannya tuh. Saya nggak tahu kenapa Salsa kayak gini, Pak. Apa karena dia ngerasa kita nggak cocok ya? Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh nyalain diri sendiri. Mungkin juga Salsa punya alasan tersendiri. Ya udah, kalau emang kamu butuh bantuan, bilang sama Bapak ya. Bapak bakal bantu sebisa mungkin. Makasih, Pak. Terus juga nanti kalau udah ada balasan dari nomor itu, tolong kabari Bapak ya. Buat apa, Pak? Buat itu, siapa tahu ada petunjuk dari balasannya, iya. Oh, iya sih. Tasya!
Ini kita nyari listnya di mana? Tanyalah ke petugas di sini. Emang boleh ya? Gak tahu sih. Perasaan gue gak enak deh. Ayo deh kita coba dulu. Permisi Mbak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Kita mau lihat list pasien meninggal, boleh nggak? Buat apa ya? Buat apa, Sar? Buat nyari teman kita, Mbak. Wah, mohon maaf sebelumnya, tapi saya nggak bisa ngasih tahu. Loh, kenapa, Mbak? Harus ada alasan yang jelas dulu. Iya, alasannya kita emang pengen nyari teman kita, Mbak. Oh, maaf, Kak, tidak bisa. Gimana sih? Udah, kita pergi aja lah. Nggak jelas deh. Ya udah, kalau gitu makasih ya, Mbak. Sama-sama, Kak. Kamu dari mana aja? Ardo, kamu ngapain di sini? Nungguin kamu? Kenapa? Habisnya kamu gak jawab telepon aku jadi khawatir. Hah? Kamu telepon aku? Astaga, aku gak denger. Maaf ya. Gak apa-apa. Tapi tadi kamu kemana? Aku tadi pergi ke rumah sakit. Kamu sakit? Sakit apa? Terus sekarang gak apa-apa? Aku gak apa-apa dan gak sakit apa-apa. Terus ngapain? Sebenarnya kemarin itu kita ke rumah sakit buat nyari salsa di daftar pasien yang meninggal. Ya itu sih tujuannya. Hah? Terus? Dan hasilnya zonk, pihak rumah sakit gak mau ngasih tahu daftarnya. Itu rumah sakit yang sama di tempat 5 operasi. Iya, kayak aneh gitu. Biasanya kita bisa ngeliat gak sih daftar pasien yang meninggal? Aku gak tahu sih, Sar. Belum pernah nyari soalnya. Ih, kamu tuh gak dukung aku ya? Bukan gitu. Udahlah, bikin bete aja. Udah tenang aja, aku bakal bantu. Saudaraku kan ada yang kerja di sana. Serius? Iya dong. Makasih, Ardo. Sama-sama. Sari? Mama, kenapa keluar? Malam, Tante. Siapa, Sar? Oh ya, Ma. Kenalin, Ma. Ini namanya Ardo. Gak penting. Bruno kemana? Kenapa tiba-tiba nanyain Bruno sih, Ma? Kamu ngapain sama cowok lain? Bukannya pacar kamu Bruno. Ma, aku sama Bruno udah putus. Putus? Karena cowok ini? Bukan, Ma. Aku sama Bruno udah lama putusnya. Jauh sebelum kenal sama Ardo. Tapi Bruno gak ada bilang apa-apa tuh ke Mama? Karena aku belum siap ngasih tahu Mama. Mama aja nganggap Bruno kayak udah kayak anak sendiri. Iya, dan selamanya Mama cuma setuju kamu sama Bruno. Ma, jangan gitu dong. Biarin, ayo masuk sekarang. Maafin Mama aku ya. Gak apa-apa, Mama kamu mungkin cuma butuh waktu. Karena sekarang aku udah gak ngekos lagi. Jadi mau gak mau kamu pasti bakal ketemu Mama. Gak apa-apa dong, bagus. Aku jadi bisa lebih dekat sama Mama kamu. Tapi ya gitu, Mama aku agak susah buat nerima orang baru. Gak apa-apa, Sari. Pasti suatu saat nanti Mama kamu mau nerima aku kok. Sari, ayo masuk! Iya, Ma, iya. Ayo ya. Ardo, gimana? Kenalin, ini Rehan, sepupu gue. Halo, gue Rehan. Halo, gue Tasya. Rehan. Gue Sari. Oke, langsung aja. Lo udah dapet daftarnya. Nih, emang buat siapa sih? Gue mau nyari teman. Teman lo meninggal? Ya nggak tahu, makanya ini mau nyari tahu. Coba dibaca ada nama salsa nggak? Bentar. Semoga yang kita pikirin nggak bener. Kenapa nggak tanya ke keluarganya aja? Keluarganya udah pergi entah kemana. Ada? Hah? Ada nama salsa? Tapi bukan salsa teman kita. Di sini namanya Salsa Ayu Putri. Wah, astaga. Bukan, itu bukan nama panjang salsa. Ternyata dugaan kita salah. Iya bener, untung aja kita cross check dulu sebelum ngasih tahu yang lain. Makasih ya bro, udah bantuin gue. Iya, sama-sama, gue balik kerja dulu ya. Thank you ya Rehan. Makasih, semangat ya kerjanya. Sama-sama. Enggak Rizky, harusnya kamu bagi dulu. Aku tahu cewek selalu benar, tapi kali ini kamu salah Del. Masa sih? Iya, percaya deh sama aku. Lima, kenapa Bruno? Lo nipu gue ya? Nipu apa? Sabar dulu, maksudnya apa lo bilang kayak gitu ke Delima? Lo sengaja kan ngasih gue nomor gak jelas? Enggak. Halah, lo jahat Del, gue udah berharap lebih sama nomor itu. Gue kira itu salsa. Ya sejak awal kan gue udah bilang biar jangan terlalu berharap. Diam deh Lucky, lo pasti tahu sesuatu kan tentang salsa? Mampus pada berantem beneran deh ini. Gue gak tahu apa-apa. Udah dong woy, jangan berantem. Bacot lo mending diam deh Bray. Ingat kita tuh temenan. Gak penting. Lo marah sama gue, tonjok gue. Jangan malah ngelampiasin marah lo ke Delima. Ayolah. Pak Chandra. Iya, kenapa Brian? Si Rizky sama Bruno lagi berantem di kelas, Pak. Hah? Berantem kenapa? Pokoknya Bapak bantuin deh misahin mereka sebelum mereka adu tonjok. Sudah, ayo kesana.